Mungkin bisa diceritakan dikit Bang, terkait dengan apa sih kegiatan Armando sebelumnya sehingga sampai ke Karo. Kegiatan Armando sebelumnya itu dia bermain tower juga gitu kan, tower bertemu dengan kalian, bantu kalian juga ke pajak-pajak gitu. Dia berencana ke Karo itu mau ngapain dia Bang? Rencananya menemani temannya Teri dan Tarigan untuk menemani dia ziarah ke tempat calon mertuanya. Jadi diajaknya si Armando ke sana, sampai sana ke daerah tinggal dekat Kabupaten Karo. Habis itu mereka balik langsung ke tujuan ke Medan. Dan rupanya di tengah jalan terkena longsor. Nah sebelumnya kok si Armando ini sudah menikah atau gimana dia? Dia sudah menikah kurang lebih 3 bulan. Masih baru 3 bulan ya. Berarti dia tujuannya ke Karo hanya menemani kawannya ya. Untuk silaturahmi ke kuburan ataupun orang tuanya, calon mertuanya. Calon mertua temannya ya.